Alhamdulillah Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabihum bihsan ila yawmiddin amma ba'd Alhamdulillah Kita lanjutkan Kajian kitab Syarh Qatr Nada Karya Ibn hisyam Rahamahallahu ta'ala Kita masih di pembahasan Ishtigol kemarin beliau katakan keadaan yang lebih roji dibaca nasab itu ada beberapa masalah di beberapa tempat. Di antaranya kalau fi'il yang disebutkan adalah fi'il tolap, itu yang pertama. Hari ini kita lanjutkan di tempat yang kedua, yang lebih roji dibaca nasab. Qala al-mu'alif rahmallahu ta'ala wa minha. Di antaranya, yaitu di antara tempat yang lebih roji dibaca nasab. Ayyakuna al-ismu muqtarinan bi'atifin masbukin bijumlatin fi'liyatin. Isim itu digandengkan dengan atop. Yang diawali oleh jumlah fi'liyah. Jadi dia bukan yang di awal sekali. Ada pengatopan. Diawali oleh huruf atop. Sebelum atop itu dia diatopkan oleh jumlah fi'liyah. Fi Sebelumnya ada jumlah apa? Fi'liyah. Fi itu fi'il fa'il. Maksud jumlah fi'liyah fi itu adalah jumlah fi'il fa'il. Kekolika seperti perkataan antum. Koma zaidun wa amron akrom tuhu. Lihat wa amron ada atop dan atopnya ke jumlah filia sebelumnya koma zaidun maka ini dibaca amron lebih roji daripada dibaca amrun kenapa kalau amron atop fiil ke fi itu maksudnya atop jumlah filia ke jumlah filia kalau antum baca ropa boleh tapi berarti antum atopkan jumlah filia jumlah ismiyah kepada jumlah fiilia dipahamkan? kan? Iya. Wa dhalika li annaka idha Demikian itu kalau kamu rofa dia. Karena til jumlah tu ismiatan adalah jumlahnya berarti jumlah ismiyah. Fayal zamu ismiyah zaid atful ismiyah alal fi'liyah. Maka itu mengharuskan peng ataupun jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah. Wahuma mutakolipan dan keduanya akan berbeda, akan berbeda. Wa ida nasab takkan al jumlah tu fiiliyatan, tapi kalau antum nasab maka jumlahnya fiiliyah. Li an natakdiro karena takdirnya wa akrom tu amron akrom tuhu, ya kan? Begitu jadinya. Fataku no kode atop tapi ala fiiliyatin berarti antum jadilah telah mengatopkan jumlah fiiliyah kepada jumlah Antum telah jumlah filia fi kepada jumlah fi'liya. Fi Yusuf, antum serius diikut keturunan nada? Hmm? Serius sih? Tapi jalannya santai dari sana. Keseriusan itu saudara pasti orang kalau sudah mulai akan lari. Bukan jalan santai. Orang harus ada bukti semangat. Karena ilmu itu tergantung kesemangatan kita. Antum kalau lihat di Yaman, orang itu berlari. Kalau lambat, masuk pelajaran. Bukan lagi jalan. Berlari orang di sana. Dia bawa rotinya di majelis. Kalau belum sempat dia makan. Itu bukti keseriusan ilmu itu tergantung semangat kita. Kalau kita semangat, dia juga semangat untuk masuk. Kalau tidak semangat, tidak semangat juga untuk masuk. Jadi ini kata beliau rahmahallahu ta'ala. Antum telah mengatopkan jumlah fi'liyah fi kepada jumlah fi'liyah. Fi mutanasiban. Dan keduanya saling sesuai. Mutanasiban wazan mutafail bermakna musyarakah, saling berkesesuaian. fil atfi aula minat takholuf. Saling berkesesuaian dalam pengatopan itu lebih utama daripada berselisih, berbeda. Yaitu maksudnya atop jumlah ismi ke ismiya ke ismiya. Kemudian fiilia ke fiilia fi'liyah itu lebih utama. Walaupun boleh, tapi lebih utama sesuai daripada tidak sesuai. Halidhalika rojahan nasbu. Oleh karena itu nasab lebih roji. Kala Allah Ta'ala Allah berfirman. Kala kal insana min nutupatin fa'idha huwa qasimun mubinun. Wal an'ama kala lakum. Lihat beliau bilang. ajamu ala nasbil an'ama sepakat dinasab an amnya li bil karena dia diawali oleh jumlah fi'liyah wa hiya insana ini baru tersingkap itu yang dikatakan oleh penulis di matan antum coba bisa buka kembali di matan kalau ndak dijelaskan ini susah untuk ini. makanya ini syarahnya ini menyingkap tabir yang ada di matan seperti yang beliau katakan di Mukodima. Cuman tumbuka wal an Beliau bilang lita nasuk agar supaya saling cocok. Apa maksudnya? Dengan jumlah sebelumnya. Agar supaya saling cocok dengan jumlah sebelumnya. Jelas kan? Iya dengan co saling cocok dengan jumlah sebelumnya. Baik, kata balo, Jadi, ini alasannya dibaca nasab. Sepakat itu. Karena diawali oleh jumlah fi'liya kolakol insan. Ini sudah jelas. Yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, asal itawa diantaranya. Itu yang lebih roji dibaca nasab daripada dibaca rofa. Ayatakodama alal ismi adatun Al-Ghalibu alaiha ala Ada alat-alat al. yang kebanyakan padanya masuk pada fi'il mendahului isim itu. Alat-alat yang kebanyakannya masuk pada fi'il mendahului isim itu. Kakaulika seperti ucapan antum. Dia bukan selalu masuk. Bukan yang pasti fiil. Bukan. Tapi kebanyakannya selalu masuk pada fiil. Kakaulika seperti ucapan antum. dan doroptah. dan doroptah. ta'ala abasharon minna wahidan natabi'uh. Lihat. Ini hamzah istifham. Ma. Itu kebanyakannya masuk pada apa? fi'il. Al-golib kebanyakannya masuk pada fi'il. Kalau kebanyakannya masuk pada fi'il berarti lebih roji dibaca nasob. Daripada dibaca rofa. Karena kalau antum baca rofa berarti min Gairil golib. Berarti antum pakainya bukan kebanyakannya. Karena kebanyakannya masuk. Ini dia. Yang belum katakan. Ini selesai tiga masalah. Tiga tempat yang lebih roji dibaca nasab daripada dibaca ropa. Kemudian beliau mengatakan wa amma wujubun nasbi. Tapi ma ida taqaddama ismi adatun khasatun bil fi'li. Adapun yang wajib dibaca nasab. Maka pada apa yang ida taqaddama ala al-ismi Bil Jika alat yang khusus untuk fi'il, takut dama alal isim. Mendahului isim. Amin? Dia mendahului isim. Keadawati syarti. Seperti alat-alat syarti ya. Itu alat syarti ya. Tidak pernah masuk pada isim. Dia selalu masuk pada fi'il. Wat tahdid. Alat tahdid. Tolak bi... Ri, bi wa izaj ala tahdid ia meminta dengan paksa kakolika seperti ucapan antum in zaidan roaithahu faakrimhu halla zaidan akrom tahu wakakoli syair dan perkataan penyair la tajazai imum munfisan ahalak tahu imum fisan ahalak tuhu Fa idza halattu fa inda dzalika fajza'i di Diawali oleh di In. Selesai. Satu tempat saja. Kalau diawali oleh. Alat yang. Wajib. Masuk pada film Maka wajib nasab. di awal lebar, di awal lebar, di awal lebar, di awal lebar, di awal wajibnya di Afima idza taqaddama 'alal ismi Ini satu tempat lagi maka pada apa yang idza taqaddama 'alal ismi adatun khassatun biddukhulil 'alal biddukhuli 'alal jumlatil ismiyah Jika alat yang khusus yang masuk pada jumlah ismiyah taqaddama 'alal ism mendahului isim jika dia mendahului isim maka sudah iya dia lebih bahkan wajib dibaca ropa. Seperti apa misalnya? Kaidah al Seperti idah al -pujaiya. Idah al, -pujaiya. Ida al -pujaiya ini dia tidak pernah masuk pada jumlah fi'liyah. Fi Karena kalau masuk pada jumlah fi'liyah fi itu idah yang dorof. Paham kan? Yang dorof. Ini ida puja kakoli Kekoli kakorojutu fa ida zaidun yadribuhu amrun. Fahada lai juzu nasbu. Ini nda boleh padanya nasab. Li anna yakta di takdir fi'ili. Karena kalau antum nasab akan mengharuskan takdir fi'il. Wa idal al puja la illa lal jumlah tilismiya. Sementara idal al tidak pernah masuk ke, kecuali kepada jumlah apa? Ismiya. Wahmalla diya Stavian fi. Adapun yang sama padanya. Fatobi Tuhan maka ketentuannya. Ayat takut damal al ismi atif pun. Isim atif pun atif huruf atif ayat takut damal isim. Dia mendahului isim. Masbukun bi jumlatin fi'liyah. Mana yang mana atop ini diawali oleh jumlah fi'liyah. Fi yang mana atop ini diawali oleh jumlah apa? Fi'liyah. Fi ini yastabian ini. Iya. Yeah, ada atop yang diawali oleh jumlah fi'liyah. Fi Mukbarin biha anil ismi qablaha. Ini yang membedakannya tadi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi apa? Ada isim di bergandengan dengan atop diawali oleh jumlah fi'liyah. Fi kan tadi yang sama, sama sampai situ saja. Kalau ini bentuknya mukbarin <tangan> biha anil ismi Jumlah fi'liyahnya fi itu dia sebagai khobar untuk isim sebelumnya. Ini yang tidak ada tadi. Kan tadi ada yang lebih roji dibaca nasab kalau diawali oleh apa jumlah fi'li fi'liya ini juga sama diawali oleh jumlah fi'liya tapi jumlah fi'liyanya ini sebagai kobat untuk isim sebelumnya lagi paham kan paham kan ini ini yang disebut dalam kawadul Erop jumlah kubro jumlah apa kubro Lihat contohnya, Zaidun koma abuhu wa amron akrom Kalau seandainya hanya begini, koma abuhu wa amron akrom tuhu itu lebih roji nasab. Tapi ini ada Zaidun koma Abu. Antum akan lihat ini ini jumlah besar. Antum akan lihat dua sisi. Bisa antum lihat dari koma Abu maka dibaca nasob. Tapi bisa antum lihat dari Zaidun koma Abu antum baca rofa. Karena kalau antum koma Abu berarti antum atopkan jumlah filia fi ke filia. Fi kan begitu. Tapi kalau antum baca Amrun antum atau bukan jumlah ismiyah ke jumlah ismi ismiya kan ismiyah karena zaidun apa maksudnya jumlahnya ini punya dua dilihat dari awal jumlah ismiyah dilihat dari akhirnya jumlah fi'li fi'liyah maka ini sama apa perbedaannya lihat perbedaan dengan yang lebih rojir baca nasab tadi kalau yang lebih rojir baca nasab tidak ada itu zaid di awal tidak ada zaid di awal ini masya Allah. Wadahali kali anna zaidun koma abu jumlatun tun kubro datu wajahain demikian itu karena zaidun koma abu itu jumlah besar memiliki dua sisi setiap jumlah yang memiliki dua sisi itu namanya jumlah kubro pemakna koli kubro makna ucapan ku kubro anna ha jumla tun fiddim jumla. Jumlah kubro itu yaitu jumlah tapi dalam jumlah itu ada jumlah lagi. Paham ini? Misalnya Zaidun koma abu jumlah. Tapi dalam jumlah itu ada jumlah. Koma abu. Paham maksudnya? Jelas kan? Itu namanya jumlah apa itu? Kubro. Datu wajahin. Memiliki dua sisi. Wa ma'na qawlihi datu wajahin. Annaha ismiyatus sadr. Yaitu dia itu jumlah ismiyah di awal. Dilihat dari awalnya. Fi'iliyatul ajuz fi'liyah dilihat dari yang kedua akhirnya. Fa in ra'aita sadraha rafa'ta amran kalau antum perhatikan saudaranya saja maka antum akan rafa' amar ra'aita perhatikan wa kunta qad atabta jumlatan ismiyatan ala jumlatin ismiyatin maka kamu telah mengatopkan jumlah ismiyah kepada jumlah apa ismiyah jadinya. Wa in ra'aita Kalau antum perhatikan ajaznya. Apa itu ajasnya? Bagian akhirnya. Kalau antum atopkan bagian akhirnya. Maka. Wa kunta koda atopta jumlatan fi'liyatan ala jumlatin fi'liyatin antum telah mengatopkan jumlah fi'liya ke jumlah apa? Fi'liya. munasabatu hasilatun al -kilat takdiroin. Maka kesesuaian itu ada. Terjadi pada dua takdir itu. Beda kalau yang tadi lebih rajin baca nasab. Tidak ada kesesuaian kalau antum nasab. Kalau antum roba. Nasab baru sesuai. Sama-sama fi'in. Maka fastawal wajahan. Maka dua sisi itu sama. Wahamaladiyatatorojahupiropa. Adapun yang lebih roji padanya dibaca ropa. Paham ada dalik maka pada yang selain itu, pada yang selain itu yaitu selain semua yang wajib dibaca ropa, wajib eh, ro, lebih roji ropa. Paham kan? Terus wajib baca nasob. lebih roji dibaca nasob. Selain itu pada selain semua yang lewat itu maka lebih roji dibaca roh. Ropa. Seperti apa misalnya? Kakau lika seperti ucapan antum. Zaidun dorob tuhu. Tidak ada hal yang mewajibkan nasab. Tidak ada hal yang merojikan nasab. Tidak ada hal yang mewajibkan ropa. Kan begitu kan? Paham ini? Tidak ada hal yang membuatnya sama. Tidak ada yang mewajibkan ropa. Tidak ada yang membuatnya sama. Berarti di sini lebih roji di ropa. Paham kan? Kalau tidak ada yang mewajibkan. Gitu. Tidak ada juga yang membuatnya sama. Zaidun dorobtuhu. Kalau Allah Ta'ala jannatu adanin. Yadakulunaha jannatu. Ajamaati sabah ah ala rafihi. Sepakat kiru sab'ah untuk merofaknya. Fakuri asyad dan bin nasab. Tapi dibaca dengan kiru asyad. Dengan nasab. Wa innama yatarajahu rafu fidhalika li'annahu al-asuh adalah lain lebih roji di Ropa dalam hal itu karena itulah asal. Walau meroji tidak ada yang merojikan selainnya. ta'ala. Dan bukan darinya firman Allah Ta'ala. Wa kullu in Bukan. Ini bukan tidak masuk dalam hal ini. Kenapa? takdir takdiru taslitil fi'il. Karena kalau ditakdirkan beramalnya fi'il. Alamakoblah atas apa yang sebelumnya. Innama yakunu ala hasabil ma'nal murad tiada lain itu kan sesuai dengan makna yang diinginkan. Walaisal ma'ana huna annahum fa'alu kulla syai'in Dan bukan makna di sini adalah mereka melakukan segala sesuatu yang ada dalam zubur. Bukan. Bukan itu maknanya. Berarti tidak cocok maknanya. Iya. Hatta yasiha taslituhu ala maqoblah. Sampai dikatakan suhi. Dia beramal kepada apa yang sebelumnya. Wa innamal makna Dan tiada lain maknanya ayat ini adalah. Wa kullu maf'ulin lahum sabitun setiap yang dilakukan oleh mereka itu ada dalam catatan zubur. Paham kan? Bukan segala sesuatu mereka lakukan. Kalau takdirnya kan gini. Kalau antum takdirkan fa'lu fa fa'lu syai'in. fi zubur. Mereka telah melakukan semua yang ada dalam zubur. Tidak. Tidak semuanya mereka telah lakukan. Di sini maknanya wa kullu syai'in fa'lu fa fa'lu itu na'atnya syai'. Segala sesuatu yang yang yang, yang fa'lu fa yang mereka lakukan di zubur. tercatat dalam zubur kalau itu benar paham kan paham maknanya beda ini kalau antum takdirkan fiil artinya mereka melakukan segala sesuatu di zubur paham artinya mereka rajin beramal semua yang dianjurkan dalam zubur mereka lakukan bukan itu maknanya makna di sini segala sesuatu yang mereka lakukan ada dalam zubur catatannya. Paham ayat? Nah, itu cocok mananya. Wahwa mukhalifun lidhalikal makna. Ini berbeda dengan makna yang tadi. Farrof'uhuna wajibun makaropa. Di sini wajib. La roji bukan lagi roji. Wal fi'ilul mutaakhir sifatun liismi. Lihat. Fi'il yang setelah syai. Itu na'at untuk isim. Karena koedanya kan. Jumlah setelah nakiroh. Sebagai apa? Na'at. paham maksudnya? Kan syai'in nakiroh. Kemudian datang fa'lu. naat. Fala yastihu lahu fi. Ya namanya naat. Tidak bisa beramal pada man'ud. Apa maksudnya? Namanya naat. Masa naat beramal pada man'ud? Tidak akan pernah. Tidak akan pernah seperti itu. Ya. Walaysa minhu aydon. Bukan darinya juga. az duhi babi. Kenapa? Bukan darinya ini. Li'adam tido'ih nasab ma'jawazi taslit. Ini bisa taslit. Bisa beramal dah. Tapi tidak ada yang mengharuskan dibaca nasab karena duhi ba. Nah, tidak ada yang mengharuskan dibaca apa? Nasab. Ini sudah selesai bab al-istigol. berikutnya bab tanazu. Kita baca besok saja ya. Kita satukan besok. Bisa itu selesai besok mungkin ya. Hmm? Bisa selesai satu kali dia itu. Hmm? Hmm? Mau oh, baca matan dulu. Biar besok tinggal secara. Baik. Supaya meringankan beban besok. Kalau al-mu'alif ta'ala babun fit tanazu'i. Bab dalam tanazu'i. Tanazu ini berselisih dalam beramal. Kalau sebelumnya istigol sibuk, tersibukan dalam beramal. Tersibukan dalam beramal. Kalau ini tanazu, berselisih dalam beramal. Siapa yang beramal di sini? Kata beliau, ya juzu Boleh pada contoh, dorobani wa zaidan imalul awal. Boleh diamalkan yang pertama. Artinya antum harus baca zaidun. Maksudnya zaid ini. Zaidan ini direbut oleh dorobani dan dorobtu. Itu namanya tanazu. Direbut oleh dua amil atau tiga. Atau empat. Sementara dia cuma satu. iya Ini kedua kalinya untuk mendengarkan. Bagi yang baru pertama sekali belajar kotor nada. Kedua kali karena sebelumnya sudah disinggung di mutamimah. Sudah disinggung di mutamimah. Boleh untuk mengamalkan yang pertama. Waktar rohul kupiyun. Orang kufa memilihnya. Karena dia yang pertama. Fayud marupit tani kullu ma yahtajuhu. Masya Allah. Maka dikasih domir pada yang kedua. Semua yang dia butuhkan. Artinya dia butuh ropa, kasih ropa. Dia butuh nasab, kasih nasab. Dia butuh jar, kasih jar. Semua yang dia butuhkan, kasih yang kedua. Awit Atau boleh antum amalkan yang kedua. Waktarohul Basriyun. Dan ini dipilih oleh siapa? Orang Basroh. Fayud marfu uhu fakot. Maka diberikan domir pada yang pertama, tapi marfu saja. Paham ini? Marfu saja. Tidak boleh mansub, tidak boleh majurur. Kenapa? Karena ini domirkan kembali kepada sebelumnya jadinya. Yang kembali kepada eh kembali kepada setelah setelahnya. Kembali kepada setelahnya itu ketika dia kedudukan dalam lafatnya setelahnya tidak dibolehkan. Tapi kalau rofa boleh karena darurat. Rofa kan umdah pokok kalimat. Itu dinama dibolehkan rofa. Kalau nasab sama jer tidak boleh. Kan itu fadlah. Nasab sama jer itu bukan kebutuhan pokok. Itu hanya apa? Fadlah. Nah contoh, jafauni walam ajful akhillah Diamalkan apa ini? Al-Asillaa. Diamalkan yang mana? Kan ada jafauni butu fa'il. Walam ajfu butu mafulumbi. Ini syair ini. Al-Asillaa. Diamalkan yang keberapa ini? Faldi? Iya. Siapa yang beramal berarti? Hmm? Jafawni. Jafauni. berarti dibaca Al-Akhila'u. Berarti salah ini syair. Hah? Rizki, siapa yang beramal ini? Rizki, al -akhirlau. yang pertama atau yang kedua? Jafauni atau Ajfu. Kenapa kalau yang pertama, Arif? Yang, Kenapa bukan yang pertama? Karena yang pertama sudah punya mapulumbi. Mana itu? Ni. Terus kalau yang pertama dibaca apa? Karena yang pertama butuh fail. Itu sebenarnya. Kalau yang pertama yang beramal pasti dibaca al u Paham Faldi? Berarti ini dia amalkan yang mana ini? Iya. Yang pertama, yang kedua. Dan memang kan pembahasan ini sekarang awitani atau beramal yang kedua. Kita berceritakan tentang yang beramal yang kedua. Ini contoh untuk yang beramal yang kedua. Pilihannya siapa? Basro. Paham? Valdivai. tapi hmm. Berarti Valdivai dia ikut pendapatnya Kufi. Dia mau yang pertama yang beramal. Iya. Yeah. minhu dan bukan darinya. Selalu belum ikutkan. Bukan dari pembahasan Tanazu. Kafani walam atlub kolilun minal mal. Cukup bagiku. Saya tidak mau sedikit dari harta. Cukup bagiku. Dan saya tidak mau sedikit. Gimana caranya? Cukup, katanya cukup. Tapi tidak mau sedikit. Berarti tidak cukup. Apa maksudnya? Makanya ini bukan. Kenapa? Lipas adil mana? Karena rusak maknanya Kalau antum tanazu. Paham ini? Kan gini. Kolilun. Itu masalahnya kafani walam atlub kolilun minal mal. Kalau antum jadikan kolilun fa'ilnya kafani. Paham? Berarti kan artinya gini. Cukup bagiku sedikit. Saya tidak meminta sedikit. Paham ini? tam Rusa ini. Tidak cocok. Bukan bab ini. Ini bukan bab tenazuh. Kenapa? li fasadil, makna karena akan rusak maknanya karena akan rusak maknanya jelas ya ini perkataan Imri Ilkois akan dikatakan nanti oleh penulis di syarah alhamdulillah insyaallah besok berarti kita tinggal baca syarah alhamdulillah langsung Faldi by flu ditanya alhamdulillah